Oke bosku, finish setting lagi ya karburator PWK 30 Remer 32++ kepunyaannya Bos Iman dari Bandung. Ini saya sedikit menjelaskan ya ke teman-teman. Jadi ini kalau ditanya hemat BBM, iya. Tapi ini bukan berarti tutorial ataupun settingan karbu yang bikin atasnya kering ya. Perlu diingatin ya. Jadi ini kalau misalkan ditanya, Bang itu setelannya basah atau kering? Jadi kalau ditanya setelannya kering atau basah, ya enggak juga ya. Karena di bawahnya kering, di atasnya basah ya. Atau di bawahnya itu enggak berebet. Kita spill nih playernya. Saya balik dari arah sana, dari arah atas sana, saya wheelie tadi. Ini langsamnya stabil lah di 1000 RPM ya. Dan nanti bos Iman, kalau misalkan langsamnya kekecilan, gedein ya. Kalau ngoprek langsam boleh. Kalau misalkan langsamnya terlalu gede, dikecilin. Ini untuk saya spill untuk oprekan langsam. Tinggal paling muter langsam aja. Ini langsam ya. Nah, yang ini, yang hitam. Jangan oprek-oprek yang kuning ini, nggak boleh ya bos ya. Jadi nanti intinya PNP aja ya. Tinggal pasang aja plug and play, tinggal gaspol ya. Dan untuk bos Iman kalau nggak salah motornya sama blok OB spesial ya. Blok OB dengan portingan. Gak tahu blok OB-nya dari mana, karena bukan dari saya untuk bos Iman ini untuk blok OB-nya ya. Kalau yang kita itu pakai tiang, kalau bos Iman itu tidak ya. Dan ini ada ya teman-teman kita yang istilahnya gak tahu dia itu iri, dengki atau gimana ya. Saya kurang paham. Ada yang bilang jangan tiru tutorial itu adalah settingan kering. Salah ya. Kalau misalkan kering, nih pas di gaspol itu di atasnya itu limitnya bisa sampai mungkin di sini nih 16.000 kali ini. Nih. Bisa sampai sini nih. Saya pernah blower karbu ya yang belum setting itu limitnya sampai sini. Gila enggak tuh? Yang bagus itu ada limit di sini. Kalau di blower 12.000 terus mungkin di sini ya. Pokoknya di redline. Kalau yang bagus itu settingannya itu limitnya di redline ya, di merah.
Merah itu kan di angka 11.000 sampai dengan 13.000. Cari limit di angka-angka itu ya. Jangan di bawah, jangan sampai melebihi di angka 11.000, 12.000, 13.000 dan jangan juga di angka 10.000 ya. Kayak gitu. Jadi simpel sebetulnya sih, cuman untuk seperti itu karburatornya memang banyak ubahan ya. Jadi enggak cuman istilahnya ganti pilot jet, ganti main jet, enggak ya. Ini kalau yang saya ini pasti saya selalu terapkan untuk remer opal. Jadi karbunya tuh di remer opal dulu. Bentuk moncong sama belakang karbunya tuh kayak gini. Jadi dia enggak bulat kayak gini, jadi agak gini nih. Nah. Agak kayak telur ya. Lonjong ke atas. Oke ya, buat teman-teman yang minat boleh WA aja di 081-912-821-531. Dan bila ingin melakukan transaksi, rekening saya rekening Mandiri atas nama Tata Hendriana ya. Oke, cukup. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.